lagi pada apa? Kiki ribut boy ini yang temen aja. Nongkrong ini. Maring alun-alun Selawi ya cukup. Harus aduk-aduk. Dan pas dina minggu waya keluarga bener jarene Mas Agam. Pepitan perekan bae ya. Malam minggu bae pimen Mas. Kan enak kok bocah-bocah bisa dituruk nang di situ. Jam malam minggu, nek malam minggu, bocah-bocah aku pada turunnya ke wengi. Dina minggu esok pimen. Mendingan tuh kok obat itu nang warung berkah we. Bocah anak-anaknya nyenengan gitu ya. Iya bener. Bang Pras setuju ra? Lah gue nyong setuju nemen. Jos gue anrane. Tuli nyong libati ora. Ya nek kayak gue aku pesen si jiwis. Gue anak aku siap. Pan mari di site. Ket mau dong ya. Muter-muter gue nyong kan di jam. Nyong lagi kerja kayak. Mana kae? Mana-mana ro tekan-tekan. Ket mau mana-mana bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue ana stand. Oh iya, ya, Bu. Lalet. Lare, Bu. Idul bae yo. Oke, krung-krung papit-papit bae. Ki 17-an no. Papit-papit boy, ora mengenang jasa-jasa pahlawan, masang bendera kek. Teh, ya bener teh, ya bener. Dah teh, macam-macam temen, wis aku jawab di Superdeka kak teh, ora usah pasang bendera. Pimen teh, nyonang wis pasang bendera bleh. Lah kae ngarepmu mah warna kuning dudu bendera apa? Wah Rais, bendera kuning mau mati ya teh. Yeah. Iya bener, sing mati siapa? Gih, maksudnya nyong bendera merah putih sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengibarkan sang saka merah putih di bulan Agustus dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Begitu? Merdeka teh. Wiso, disan pasango saiki. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Ikut hormat yuk. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.